Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Stasiun Cirebon, stasiun yang keren, dan ini adalah stasiun Cirebon SS ya. Kalau Cirebon Kejaksan milik SS dahulunya dibangun oleh Stad Purwegen, kalau Cirebon Perujakan itu dibangun oleh SCS. Nah, sekarang di kota Cirebon saya mau hunting kereta. Ada info katanya hari ini mau ada uji coba kereta baru ya, kereta ukur yang didatangkan langsung dari luar negeri, dari negara Austria. Nah, mau diuji cobakan dari Cirebon Perujakan ke Warudur. Kita akan cegat momen tersebut karena itu momen yang sangat luar biasa mantapnya. Yuk, bagi teman-teman yang penasaran, tonton terus videonya sampai selesai. Kita akan lihat uji coba keretanya. Wih, pasti bagus ya, warnanya juga oranye. Mantap lah pokoknya kawan. Gaskeun. Sebelum saya menuju stasiun Cirebon Perujakan, saya hunting dulu nih di JPL 202 Cirebon Kejaksan. Ada kereta yang lewat nih di sini nih. Kereta barang kontainer. Setelah ini saya akan menuju ke stasiun Cirebon Perujakan ya. Lumayan panjang juga untuk kereta barang yang satu ini. Full. Oke, perlintasan dibuka dan setelah ini saya akan menuju ke stasiun Cirebon Perujakan untuk hunting kereta uji coba yang saya maksud. Oke, gaskeun bro, kita hunting. Sampai juga nih Cirebon Perujakan. Di belakang sini adalah Balai Yasa ya, tempat kereta ukur standby, Balai Yasa Mekanik ya. Nah, katanya keretanya berangkat jam 8. Teman-teman juga sudah menunggu banyak di sana karena ini momen yang sangat spesial sekali ya. Termasuk saya, jauh-jauh dari Garut datang sini pakai motor loh ya untuk nyegat kereta tersebut. Kita akan ngobrol-ngobrol dulu sama Hilven Cirebon di ujung sana di perlintasan dan sambil menunggu keretanya keluar kandang ya. JPL 346 Cirebon. Pada pagi hari ini memang cuacanya enak banget, cerah nih, mantap jiwa. Saya ketemu dengan salah satu subscriber saya ini, siapa namanya? Kanaka, asli Cirebon ini? Iya. Siap. Suka nonton YouTube saya berarti ya? Iya. Tahu Abah Nana nggak? Tahu. Tahu Pak Heri? Abah tahu. Oh, mantap. Mau bilang apa ke Abah Nana sama Pak Heri? Ya. Nanti main ya, ditunggu ke Garut. Ya, udah ya. Siap. Banyakan di sini nih. Hey bro, siapa namanya bro? Ahmad dari Cirebon asli itu. Kita nyegat bareng lahnya di sini. Ada itu juga saya punya. Mantap. Kalian nyegat lah. Nyegat ya. Soalnya kereta ukur bentar lagi mau lewat sini nih. Udah keluar juga tuh keretanya ke stasiun Cirebon Perujakan, mundur dan nanti maju ke arah sini. Jadi tesnya itu dari Cirebon Perujakan ke Warudur seperti itu, bro. Teman-teman saya juga banyak tuh di ujung sana. Lagi pada nunggu kereta ukur. Lihat aja tuh di sana. Kereta ukurnya sudah standby. Jadi ini kereta baru ya. Dan hari ini diuji cobakan di Cirebon. Luar biasa kereta ukur ini ya. Sedang standby untuk kereta ukur di sana.
Kita nyegatnya kayaknya di sini aja deh. Ini pada mojok di sini nih nggak? Nyegat KUJR bareng-bareng. Tuh, pada ngumpul di sini ya. Nyegat kereta ukur atau udah rame-rame. Belum tahu nih kereta jarak jauhnya bakal ada yang lewat atau enggak, tapi memang kita fokus hunting kereta ukur yang satu ini. Ini satu pabrikan dengan Pleaser Interior ya. Jadi dari Austria, bukan Australia ya, dari Austria, jauh pisan ya di Eropa sana. Mantap jiwa, euy. Jam 8 katanya berangkat dari stasiun Cirebon, Rujakan. Kuto Jaya, Kuto Jaya Utara. Itu kereta apa, Bro? Kuto Jaya Utara. Kuto Jaya Utara ya. Ini kereta ukurnya sedang OTW ke arah sini, tapi cuman dilangsir aja sih. Kuto Jaya Utara. Berhenti di sini atau LS? Ada eksekutifnya kan? Ada, full ekonomi. Full ekonomi. Berhenti di Cirebon Perujakan, tapi itu kan ke arah Purwokerto ya, bukan ke arah sini. Iya, tujuan akhirnya ke Kutoarjo. Kereta yang memang cukup banyak dikeluhkan karena berangkat Jakartanya ini terlalu subuh. Nah, ini dia kereta ukur buatan Austria yang sedang diuji cobakan. Masih belum berangkat dari stasiun Cirebon Perujakan. Keunikan hunting di Cirebon Perujakan itu begini kawan. Perlintasan dua-duanya nutup nih ya. Dan perlintasan di sana juga nutup. Jadi di sana itu ada kereta yang berangkat, yaitu Kuto Jaya Utara. Itu yang mengarah ke arah Purwokerto. Tapi kalau yang ini adalah yang mengarah ke arah Tegal. Si KUJR masih standby sih. Saya malah lebih tertarik mengabadikan yang di sana tuh. Nah, di sana ada perlintasan juga. Tapi takut kecolongan juga nih dari belakang KUJR. Kan jangan sampai terlewat nih, ternyata kereta ukur dulu nih yang lewat sini nih. Wis. Untung aja masih keburu tuh. Saya huntingnya pakai HP lagi. Kereta ukur. Nah, itu kereta ukur nantinya akan dinaskan di Bandung ya. Nah, kereta ukur yang lama itu menurut informasi yang kita dapatkan dari akun kereta api kita itu akan dipindahkan ke Sumatera ya. Ternyata kereta ukur dulu yang lewat, untung dapet. Sedangkan di sana masih belum lewat keretanya. Nah, itulah kereta api Kuto Jaya Utara ya. Tentunya punya kualitas yang berbeda dengan Kuto Jaya Selatan, sama-sama Kuto Jaya. Itu mengarah ke arah Purwokerto. Nah, sudah lewat ya. Oke, sudah beres huntingnya. Kereta ukur sudah lewat dan kereta Kuto Jaya juga sudah lewat. Terima kasih yang sudah nonton video saya. Macetnya sampai sini. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.